warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Juara Pulau Baru. Kali ini saya lagi ada di salah satu persawahan atau perkampungan yang ada di Desa Sukamurni. Di depan saya tepatnya ini ada sebuah vila dan ini satunya belum beres. Pada makan kalau dari rumah ya buat timau buat nengnya tuh neng gimana you know, neng ngocai neng. Nah, airnya jernih. Jam 3 karena ada juga agak gelap-gelap gitu lah, agak mendung biasanya. Walaupun di sini perkampungannya, tapi ini jalan akses jalannya sudah bagus. Sudah banyak vila-vila di sini yang dibangun. Nah, ini juga dibangun vila ya. Untuk vila orang-orang, banyak orang-orang kota yang membuat vila di sini. Kita akan telusuri. Ini batasannya, arus sungainya perbatasan Garut Tasik ya. Untuk ke sebelah sini masuknya Garut, dan untuk ke sebelah sini ini sudah masuk Tasik ya. Jadi perbatasannya arus sungai ini, arus sungainya bersih dan mengalir langsung dari gunung apa itu yang di sana nih. Ke sana itu ada curug Cisarua, mungkin arus dari curug Cisarua ke sini airnya. Ini rumah ya. Di sini ada rumah. Warung tapi tutup ya. Tadinya mau beli tapi tutup. Mungkin ke sana masih banyak rumah. Sini tuh tempatnya adem, jadi banyak yang bikin vila di sini. Hmm.
sahabat dari grup CBS ini ya. Kebetulan saya kesini lagi main dan mereka juga ada di sini. Karena ini asli orang Cilawu ya. Oke. Oh. Sini persawahan yang luas ya. Ijo-ijo persawahannya.